Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Burhan, Barisan Kita Kuasa Masjid Al-Ghafur pada nanti Perlik, tuan-tuan pemerhati Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, diberi masa, diberi tenaga, diberi kesihatan untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah, di samping dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk malam semua, hari ini cuti umum bagi Malaysia kita. Kena pula ni raya Deepavali. Tapi orang Perlis ni panggil raya Hindu kan. Dalam luar tu Deepavali. Tapi kita sebenarnya, kita orang Melayu ni raya Hindu tu eh. Cuti sampai 3-4 hari. 3 hari, 2 hari. Sekolah pun esok baru buka kan. Untuk malam semua, pada hari ini kita akan sambung tajuk kita, iaitu bab zakat dan sedekah, larangan menahan harta dan tamak terhadapnya. Cerita hari ini, kita ada duit, ada harta, tapi tak mau bayar sedekah, tak mau apa tu, keluarkan infak, tak mau kita bayar zakat, dan kita tamak pula dengan dia. Itu cerita hari ini. Satu, tahan. Dia ada duit, nantilah aku bayar tahun depan lah, 2 tahun lagi lah, tak cukup lah sekali ni. Jadi kita tangguh tuan. Jadi itu tajuk kita hari ni. Dan yang kedua pula, orang yang tamak. Dia tak mau, dia pulun, dia haloba. Itu tajuk kita hari ni tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk hari ni, kita akan tengok sikit tuan. Ni perkuliah ni, tak apa. Okey, isu semasa tuan. Itu apa yang berlaku dalam 2-3 menjak ni. Itu tuan, kita kelima semua ada satu tuan. Isu sikit berkaitan dengan apa tu, solat tuan. Dengan khabar ni, dia tuan-tuan ada satu jenis solat tuan di luar sana. Yang mana tuan-tuan, boleh tak boleh kita buat lagu ni tuan-tuan. Boleh tak boleh? Agak tak boleh kot. Elok, tertik kan? Imam kata Allahu Akbar, semua turun, semua takbir, semua rukuk, semua sujud kan? Yang sakit lutut pun hilang lutut tuan. Nak bagi sama dengan orang tengok tuan. Jadi kalau betul tuan, saya sujud habis tuan. Dia macam ni kan, laki ni semayang jemaah, imam pun duduk sebaris dengan imammu kan? Bapa rakan Allah Allah dia pun semayang kan? Ini hujung ni. Perempuan pun ada tuan kat belakang. Mereka kata lelaki saja, perempuan pun ada tuan. Assalamualaikum. Dia salah pun kemah kan. Takkan tak boleh. Tak apa, masjid kita pun kita try. Dong eh. So Tuan Imam kita buat lagu ni. Lama dah duk semayang lagu tu. 30 tahun, 50 tahun duk semayang lagu lama. Kita buat baru pula. Takkan tak boleh, semayang juga. Nampak? Bagi orang yang tak tahu agama, okey kot. Dah lama dia buat lagu lama, jemu dah. Contoh, tak boleh tuan-tuan. Sebab Nabi habaq apa? Solu kama ra'aitumuni soli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Nabi habaq apa? Aku semayang, Nabi semayang. Tengok aku semayang macam mana. Bukan Nabi yang tak pernah sempesan pun. Tengok Abu Bakar semayang, Ali semayang, yang perempuan tengok Aisyah semayang, tengok apa lagi, Zainab semayang tak, semua ikut Nabi tuan-tuan. Cuma jadi kita ni rupanya salah faham tak agama. Kalau betul cara mereka betul, takkan tak ada satu masjid kat Perlis kita ni. 106 masjid, satu buat lagu ni. Satu Malaysia kita, takkan tak ada satu negeri buat lagu ni. Tak apa, satu dunia ni
Peratus-peratus negara Islam ni takkan tak ada yang buat lagu ni. Jadi nampak sangat kata yang ni salah. Kita boleh gelak mereka, kita kata mereka ni kartun, mereka ni apa, buat lawak. Sebab apa? Mereka buat benda yang tak ada. Tapi tentang sebab apa mereka buat lagu ni, mereka pun tapi belajar juga kan. Cuma kalau betul semaya dalam perang, semaya dalam keadaan tadi ni, kalau ada mesti Nabi tunjuk contoh ataupun Allah beritahu. Tapi rupanya boleh cek balik dalil, Allah habak lagu lain, iaitu surah Al-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat untuk mereka, nak semayang, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat bersertamu dan menyandang senjata. Dalam perang macam mana? Allah ajak kita semayang dalam perang, boleh kita pegang senjata, gantung apa pedang, gantung apa tu, apa tu, panah, tombak ke, keris ke kita ke. Kalau zaman lah ni M16 ke apa ke, senapang pistol, silakan. Allah ajak kita, suruh kita pegang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat denganmu bersertamu sujud telah sempurna satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Tukar pula tuan. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu. Buat dua tim, yang solat dengan kita sekali, yang jaga serenti tempat apa tu, markah kita ataupun camp kita kan. Kemudian dah habis dia solat, tukar pula orang tak solat tadi. Lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah kamu bersiap siaga dan menyandang senjata. Allah pesan banyak kali, berhati-hati, jangan duk alih. Sebab apa? Kita kata sini, orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah, ralik terhadap senjatamu dan harta bendamu. Ralik saja, mereka ambush kita, mereka serang kita, mereka tembak kita, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Nampak Allah ajak lah. Kalau semayang main-main, ralik-ralik, mereka serang kita sekaligus. Semayang macam mana? Semayang dalam keadaan berhati-hati, berjaga-jaga. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapati sesuatu kesusahan, hujan. Nampak kalau kita hujan lebat kan, kalau ikut kena main masjid. Jika hujan lebat sangat, tak apa, tak payah main masjid hari itu, sebab hujan lebat. Ataupun kamu memang sakit, kita sakit, kita uzur, baru tak payah main semayang berjemaah. Jadi kalau tak sakit, kena main semayang berjemaah. Dan siapa siap, dan bersiap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang kafir itu. Nampak Allah ajak kita. Contoh saya tunjuk tuan-tuan, solat, tata cara solat dalam keadaan perang kan. Macam mana yang Allah beritahu, Nabi tunjuk kita kan, contoh. Ni berwuduk dengan wuduk yang minima dalam hutan kan. Bila kita dalam hutan tuan-tuan, air tak banyak. Masa waktu kena semayang, tak boleh tangguh. Saya lagi lah aku balik camp ni semayang dah. Tak mana kita berada, masa waktu semayang. Cuma kita boleh himpun semayang kita dan sebagainya. Tapi dia ambil uduk ni di sini, dia buat macam mana? Satu anggota satu kali. Kita belajar itu dua kali. Maksimum tiga kali berbanding sunnah. Kalau air tak banyak, sekali basuhan pun dah sah. Kanan sekali, kiri sekali. Ha, boleh. Tapi kalau air tu banyak sempurna, kita ambil dengan sempurna. Tiga kali setiap anggota wudu. Kan. Cuma dalam kepala ni kita boleh ambil sebagai belakang tu ke telinga. Kan. Tapi ada yang boleh buat tiga kali, telinga kali ke kanan, tu mazhab Syafi'i. Tengok ni, dia basuh kaki dia tak buka kasut. Dia basuh di atas, sapu di atas kasut dia. Ha, ni kan. Kalau kita tengok balik, pasal apa? Sapu atas. Kan. Yang kotor tu tapak kaki. Kan. Bukan atas kaki yang kotor. Bawah tu tapak kaki. Tapi Nabi ajak dalam keadaan kita bermusafir, kita berada dalam hutan sebagainya kan, kita boleh sapu di atas kaki apa kasut tu, khuf ni. Jadi itu cara dia, sami'na wa ata'na. Nabi buat itu, kita kena ikut tuan. Tak ada kata tak rugi eh, tak mau ikut dah, lagu ni cara dia. Kalau nak elok lagi, ha, buang kasut, buang stokin, basuh kaki, kena buat lagu tu. Kut kita payah lah kut, dah pakai kasut elok-elok semua ni kan, dengan keadaan dalam hutan sebagainya, perang pula ni. Dan itu kemudahan yang Nabi beritahu kita. Cuma kita pergi tentang cara semayang yang kena perang pula. Macam mana yang Nabi kata tadi. Okey, pertama ni semayang dalam, kalau tengok ni model ratafan. Contoh, yang mana Allah ajak tadi, kita semayang imam seorang buat satu saf, ramai buat dua saf.
Nampak, dia ada dua sah, dia buat dua sah. Nampak, grup pertama akan semayang. Grup kedua contohnya, dia akan jaga sekeliling, sentri. Keliling tempat yang dia buat bertapak tu. Nampak, ustaz, kenapa dia buat semayang? Pegang senjata. Sebab apa pegang? Allah Abang tadi, surah An-Nisa tadi, sandang senjata kamu, pegang senjata. Jangan ralik. Ralik nanti tentera musuh akan ambush kita. Nampak tak? Dan semayang lagu ni, dia boleh semayang. Kalau kita tengok dulu, kita belajar semayang kena tengok tempat sujud. Tengok atas, atas mata ni, Allah akan cabut mata kita. Kalau kita tengok kiri kanan, itu pandangan yang dicuri oleh iblis syaitan. Jadi dalam keadaan perang ni, kita boleh tengok kiri kanan sebagainya, sebab nak berhati-hati. Semayang macam biasa, sah rakaat pertama, rakaat kedua, sampai habis tuan-tuan. Cuma dalam keadaan perang ni, kita boleh semayang dalam keadaan kita pendekkan. Kalau empat zuhur, boleh buat dua apa tu zuhur. Dan bahkan kalau boleh, kita himpun pun boleh tuan-tuan. Ikut keadaan dan macam mana keadaan itu. Okey, tapi lagi tuan-tuan, ni keadaan cara pertama. Okey, sampai dia bagi salam tuan-tuan, bagi salam saja, terus masing-masing pergi tukar. Yang kawan duk jaga tadi ni, dia pula pergi semayang. Yang orang yang dah semayang pula ganti tempat dia. Jadi buat pula grup yang kedua, semayang berjemaah. Nah, abang kata perang pun kena semayang berjemaah. Kita ni masjid tak perang pun tak main, tambah lagi perang. Lagi lah tuan-tuan kan, tak hujan pun tak main. Hujan lagi lah tak main, apa lagi lah tak main. Nampak tuan-tuan? Okey, ni pun sama juga. Dia semayang macam mana, grup pertama tadi semayang, rukuk, sujud sampai habis. Ni cara utama. Okey, ada juga cara yang kedua. Kalau disebut nama ni, model Usfan. Macam mana pula cara kedua tuan? Semayang sama dengan imam, takbir kan? Imam takbir, kita takbir. Imam baca Al-Fatihah sebenarnya, kita pun ikut kan? Ok, beza dia yang ni nampak. Sah pertama sahaja rukuk, sah belakang duduk bersedia. Dia biar sah pertama yang rukuk, sujud ikut imam. Sebab apa yang bunyi? Mungkin dapat maklumat musuh hampir sampai, tak jauh mana dah. Lagi kena berhati-hati. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, kena semayang tu kan. Bukan boleh, tak lagi lah, nanti lah. Tak, semayang kena utama kan. Semua ha, buat lagu ni kan. Dia rukat tahu sah pertama tadi, dia habis ikut imam kan. Dia pakai berdiri, rukat pertama habis, selesai. Sah belakang pula, dia akan ikut pula. Yang tadi dia ni, dia terlambat tak buat tadi, dia akan habiskan rukuk, sujud, kan, bangkit kan. Yang imam dan juga sah pertama, dia akan tunggu. Imam akan baca surah Al-Fatihah, dia akan baca surah yang panjang sikit untuk bagi peluang orang belakang habiskan rukat mereka. Kau nampak tuan-tuan? Okay, ini cara kedua. Saya pergi lagi tuan-tuan. Ini kedua, kita pergi cara yang akhir sekali tuan-tuan. Macam mana cara akhir sekali ni? Ini tuan-tuan. Okey, sidyatul qawf. Ini benar berlaku peperangan. Ketika solat ni tengah perang tuan-tuan. Tengah-tengah mayang, tak terlalu hukum orang main tembok tuan, takkan nak habis mayang kan. Macam mana kita tak motif mayang, teruskan semayang, tapi kita pergi cari tempat kat mana yang kita duduk bersedia tadi kan. Duduk tuan tu balas balik tembakan kan. Kemudian dalam masa yang sama tu habis cepat semayang kita kan. Jadi itu cara dia ni nak kata tuan. Tak ada semayang perang pun, orang semayang berjemaah, kita yang tak ni pun lagi lah. Budak main maca pun marah lah, terjuk lah. Tambah ni tuan tak mayang dah lah. Terawih sebagainya contohnya. Nampak kata semayang berjemaah ni sangat dituntut. Nampak? Dalam keadaan perang pun habis semayang. Tadi ni dalam keadaan semayang, dalam keadaan sebelum perang kena semayang. Dalam keadaan perang pun
apa habis semayang kita tu tuan. Tu nampak kata semayang berjemaah ni kena buat tuan. Bahkan bila kena berhenti semayang, bila makmum atau bila kita ni duduk depan imam, depan imam kita, orang semayang kita pula, hari tu baru kita berhenti semayang. Mati tu tuan. Bila kita ni orang lelaki ni, mati baru berhenti semayang. Tak pun gila baru berhenti semayang. Sakit pun kena semayang tu tuan. Cara sakit, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh baring tu kan, ah, gerakkan mata tu kan. Dan bayangkan rukuk, sujud sampai habis. Sampai tak tu kan. Jadi, semayang ni tak ada dalil. Kan, orang buta pun kena main semayang berjemaah kan. Kan, rumah yang, orang yang tak semayang berjemaah, Nabi akan bakar rumah dia pula. Apa dalil? Satu-satu-satu kekuatannya, semayang berjemaah. Okey, itu tentang cerita tentang solat tadi. Jadi, semayang lagu awal tadi, tak ada. Kata tadi ni kawat ada lagu tu Allah apa beris beris dia sama semua kan, ke kiri kanan apa semua ada arahan dia, tapi semayang tak ada kata kawat tadi. Jadi pas semayang tadi salah tuan. Okey, ni tajuk dulu tuan. Yang dulu ni larangan kedekut dan bakhil, belajar arah tuan, iaitu macam mana dalil itu ni. Allah Subhanahu taala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kedekut. Manusia ni secara umumnya memang kedekut tuan. Cuma kita nak lawan dengan perasaan kedekut itu. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan keluh. Lah, masalah main lagi. Tadi baru kena, ni kena pula, nampak dia murut. Sebab apa? Dia tak mau ditimpa musibah. Kan? Bila timpa tu tuan, kita kena bersyukur tu tuan. Kan? Alhamdulillah. Kan? Kalau main ni, apa tu sebut inna lillahi wa inna rajiun. Kalau main kesusahan, musibah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia kedekut. Dapat rezeki banyak, oh, lupa diri. Dapat saja rezeki lebih, oh, tak mahu rasa tegak. Aku usaha, aku padan aku dengan aku lah. Buat bendang aku, buah padi elok, baja elok. Kan, racun, racun, racun. Dapat hasil banyak. Nampak? Dia kata dia semua yang jadi padi elok sebanyak. Dan kan Allah yang bagi. Dan Allah bagi rezeki banyak, kita keluar pun kena banyak juga tuan-tuan. Bayar zakat, bayar sebagainya tuan-tuan. Surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Dan dalil yang kedua tuan-tuan, hadis daripada Abu Hurairah bahwasanya manusia sallallahu alaihi wasallam ni bersabda, sifat yang paling buruk pada seseorang adalah kerkut dan keluh kesah serta takut dan kecut. Lagi teruk tuan-tuan, dahlah keluh kesah, kerkut pula, takut pengecut pula. Sifat-sifat lagu ni jangan ada pada diri kita. Kita mau berani, kita mau rajin, kita mau berusaha, kita mau rajin infak, kita rajin sedekah. Itu yang kita mau tuan-tuan. Itu yang Nabi suruh kita buat. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan, larangan menahan harta dan tamak terhadapnya. Macam mana pula golongan itu ni bakhil, kedekut. Hari ini ni kedekut jugalah, dia tahan harta dia dan dia tamak pula dengan harta dia. Dan apa dia tuan-tuan? Ni cerita dia gambar ni tuan-tuan. Macam mana manusia ni ada tiru ataupun tempih dengan perangai. Kan, yang mana lubrah di luar sana ni macam inilah perangai kita tuan. Lalu jatuh di atas tanah. Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan mencukurkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu, kakinya lengket dengan tanah, dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang niat nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kupangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah hal, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagi status besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat.
Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Ini bukan hadis tuan-tuan. Pepatah Arab. Madu. Sekitik je. Ui sedap ni, manis ni. Nak asal kali kedua. Nak asal kali ketiga. Manis, sedap. Hai, takkan nak asal saja. Balik ni boleh juga. Datang tadi, hai, takkan nak asal tepi je. Baik aku terjun dalam ni. Hai, berenang dalam madu. Hai, kita lah orang kaya. Duit banyak sikit kan. Ni kalau rumah ni tilam ni duit, terjun dalam tertilam tu. Nampak? Kita tak marah kekayaan, silakan. Cari kekayaan, cari harta. Tapi jangan rali, jangan alpa. Duit banyak nanti, haa, kena kut tuan. Ha, mula dah berkira. Mula dah tak bersedekah orang. Hari tu main masjid, sehari apa? Jumaat saja RM1 bagi. Jumaat saja RM2 bagi. Bila kaya, nantilah bagi. Esok lusa lah bagi. Ha, bagi hari tu bagi dah, RM100. Tak, dah sengah, 2-3 bulan, mau bagi pula. Baik bagi, RM2 setiap minggu tuan. Itu lebih amalan yang Nabi suka putusan. Daripada kita, bagi set, set tak bagi. Bagi set, set tak bagi. Ini kita berhati-hati. Jadi Islam bukan kata nak marah. Cari kekayaan, cari harta. Silakan. Sebab Islam pun nak bagi orang kaya. Bila orang kaya, dia ada duit banyak. Dia boleh keluar zakat. Boleh tolong orang. Boleh bantu orang. Dia melepas habuan dia. Tapi yang masalah kita ni, kita ralik dengan kekayaan. Kita ralik dengan kemewahan. Itu yang kita kena berhati-hati dengan dunia ni. Kita yang pertama. Dalil yang pertama tuan, dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ia menemui Nabi SAW dan berkata, ni anak Abu Bakar ni nama Asma, dia jumpa Nabi dan dia berkata, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali yang diberikan oleh Az-Zubair kepadaku. Suami dia nama Zubair. Bagi, kemudian bolehkah aku mengeluarkan sedikit dari harta yang diberikannya itu? Jadi Zubair bagi harta kat dia, bagi sebagainya, tak banyak mana, sikit saja. Boleh tak dia keluar benda tu untuk bagi sedekah? Apa Nabi kata? Bersedekahlah selama kamu mampu. Bagilah sedekah selagi mana kita mampu. Janganlah menahan-nahan harta sehingga Allah akan menyempitkan rezekimu. Jangan tahan. Aku ada duit pun 100 ni je. Gaji masuk lagi 10 hari. Hai, kena berjimat semua orang. Jangan berjimat. Ni bila buat sedekah ni, jangan terpikat panjang sangat. Kan dah ada 100, boleh sedekah RM5 ke, RM2 ke, RM10 ke, boleh tu kan. Isu ustaz banyak tu. Sekali nampak memang banyak. Tapi kalau tuan pejam mata tu kan, dalam masa seminggu tu, dalam sebulan apa, dalam masa terdekat tu, Allah ganti bukan dengan benda lain. Bukan duit. Tu dia orang hantar buah durian, 5 biji. Ni pula, main buah apa pula? Buah apa, harum manis pula. Dia 2 kilo. Ni pula, bagi makan kenduri pula. Nampak? Dah cengeng dah. Duit yang ikut tu, sehari orang panggil kena bayar makan nasi. Ni kenduri orang panggil tak berhenti. Jadi kita jimat lah contoh. Dengan RM10 tadi kita keluar duit, Allah ganti dengan benda lain. Kalau ikutkan dalam luar mahfuz tu kata, anak kita ada orang ke demam. Demam nak diubat pula, RM30, RM40, RM60. Nampak tuan? Tapi dah kita sedekah RM10 tu, Allah buang demam tu. Tak sakit apa anak kita. Kita pun jimat. Kita pun sihat sebenarnya. Contoh. Kita tak tahu kan? Sebab tuan-tuan dengan infak ni, Allah akan ganti. Berlipat kali ganda rezeki yang Allah bagi kita. Kalau kita tahan pada manusia, sedekah kita, Allah akan tahan rezeki kita. Dekat Allah akan beri banyak lagi. Tiba-tiba kita berkira. Kita duk, apa tu, nampak kita berhati-hati sangat. Kan? Buat sedekah jangan berhati-hati. Dan silakan. Dan dalam bab lain, iya betul. Muttafaqun alaih. Dalil yang kedua, Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Zubair, tatkala di atas mimbar di Mekah dalam khutbahnya, beliau berkata, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Ibnu Zubair ni duduk atas mimbar di Mekah, dia bagi khutbah. Kemudian disebut tentang satu dalil, seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah yang penuh dengan emas, nescaya dia masih akan menginginkan yang kedua. Kalau manusia ni diberi kaya satu benda, ladang mah, lembah mah, dia tak mahu satu, nak dua. Bagi dua, dia nak ketiga pula tuan. Jika diberikan lembah emas yang kedua, maka dia menginginkan lembah yang emas ketiga. Tidak akan pernah menyumbat rongga anak Adam selain tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapa pun yang mahu bertaubat. Nah, abang kata kita kaya ni, kaya tak cukup. Tak ada berhenti tuan. Dulu naik geret. Ish, tengok orang ni motor seronok ni. Laju tengok. Kita pun beli motor. Hei, aku beli motor ni hujan pula dah. Ada motor laju lagi pula. Beli 70cc. Dah ada 110, 125, 200cc. Beli motor lain pula.
air kereta ni tak cukup kereta ni, tambah lagi pula. Air tak cukup rumah ni, tambah pula rumah. Nampak tuan? Tak cukup tuan. Sampai bila pun tak cukup. Kan? Jadi kita ni macam mana? Mati cukup. Sumbat ke tanah, Allah cukup, cukup, cukup. Tak mahu dah. Aku nak makan, aku nak hidup balik. 5 hari tak apa. Sehari tak apa, ya Allah. Nampak tuan? Itu manusia. Tak ada masalah. Jadi benda ni abang kata, bukan kata kita larang. Tapi kita balance lah. Sedekah kita, infak kita, kebaikan kita, bantu orang. Rezeki tak ada masalah, usaha kita masing-masing ada kan? Jadi itu, tapi cuma kita jangan kita jadi hamba dunia sampai kita lupa pula akhirat. Itu yang kita nak tengok balik tuan-tuan. Hadis Al-Bukhari tuan-tuan. Yang ketiga, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih bahaya. Oh, kalau serigala tuan, seekor pun cukup dah. Bagi kami seekor, dia petang ke sana lapar. Bagi 2 ekor, lagi naik lah. Apa tu, kami tadi, makan tak sanggup tuan. Jadi abang dia. Tapi abang kata, bahaya serigala tadi, tak bahaya lagi. Daripada tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya. Kerana harta ni, orang sanggup bunuh tuan. Adik-beradik ni, kakak, abang, adik, malu, bangun. Sanggup bunuh. Kerana apa? Kerana harta. Kan? Kerana bergaduh. Sebab wang ringgit. Harta pusaka sebagainya. Jadi itu keadaan kita. Bahkan lebih bahaya lagi, agama pun dijual. Kan? Sebab apa? Kerana duit. Itu kena tengok balik. Jadi kena berhati-hati. Dengan duit ni, kan, orang akan lupa diri. Kan? Hadis Tirmizi boleh berkata, hadis ini Hasan Sahih. Okey. Ini akhir sini tuan. Kejar dunia. Macam mana kita kejar dunia? Kan? Manusia sekarang kan, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Orang tanya, kejar apa tu? Kejar duit. Kejar duit. Tiap-tiap hari kejar duit. Tuan, tiap-tiap hari tu, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kadang-kadang anak pun tak sempat nak pandang. Kadang boleh nak kejar ni, nak kejar ni. Takut tak sempat ni. Kadang-kadang pukul 5 pagi turun lah. Pukul 5 pagi berdiri tepi jalan. Nak tunggu bakilan datang. Nak tunggu bakilan datang ni. Sanggup tunggu. Sampai nak balik pula. Kau berapa? Nunggu 8 malam baru sampai ke rumah. Tidur sekejap, pagi esok bangun balik, pergi kerja lagi. Itulah dalam harian. Dia tak tahu yang kubur sedang mengejar dia. Yang dia kejar dunia, kubur pula kejar pada diri dia. Yang untuk dia saat, untuk dia menghadap depan Allah semakin hampir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu misalkan kita tuan. Ya, kita hidup ni nak Allah beritahu kita. Hai, kita jadikan wama khalaqtul insa illa liya'budun. Kita jadikan untuk beribadah kepada Allah. Yang kita duk kerja hari-hari ni buat bendang, buat kebun, berniaga, kerja pejabat sebagainya, kerja sendiri. Hai, jadi semua tu sebab nak cari duit, nak makan. Tu saja. Tapi sebenarnya nak kena semayang, berjemaah 5 waktu di masjid, hai, buat beribadat, tapi kita lupa. Asal nak semayang, nak kerja-kerja ni nak hidup. Tiba-tiba kerja tadi nombor 1, semayang nombor 5, nombor 8. Kalau dat nak baru semayang. Nampak? Sebenarnya semayang tu hari-hari berjemaah. Tapi kita buat terbalik. Nantilah dat lah. Nanti main kuliah pun ikut dat lah. Kalau bang nanti nantilah sedekah. Nanti esok lah. Nampak? Kita lupa lah. Ada berapa ada puluh dunia kita kali dengan dunia tadi. Jadi berkata kita salahkan dunia, dunia tak ada masalah. Gunalah sepenuhnya masa, ejek masa kita. Sebab dunia lah kita nak pergi akhirat. Tak ada dunia, tak pergi akhirat kita tuan. Dunia lah ladang kita untuk kita ambil manfaat. Bila kita nak kutip dia, di akhirat nanti baru nampak hasil. Itu tentang kejar dunia. Ada tuan nak tanya apa-apa dah untuk tajuk ni? Ini tajuk tuan berkaitan dengan tadi, larangan kita ni menahan harta. Ada duit, ada rezeki lebih, kita keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah. Sebab dengan duit tadi tu, sedekah tadi membersih harta kita. Dia menambah lagi rezeki kita sebenarnya tuan. Bukan lagi miskin. Tak ada lagi sejarah dalam dunia ni lagi infak, lagi sedekah, lagi miskin orang tu. Tak ada. Bahkan lagi kaya raya lagi tuan. Tak pernah lagi orang kaya kata. Orang kaya ni jutawan, miskin papa kedana kerana sedekah. Tak ada tuan. Yang miskin papa kedana sebab tak sedekah. Bahkan dia guna duit dia untuk jalan lain. Kan? Melincong dan sebagainya. Wallahualam. Tuan-tuan nak tanya untuk tajuk ni.
Kita bincang dalam minggu depan tuan, iaitu tajuk minggu depan ni berkaitan dengan larangan menghitung-hitung sedekah. Cerita yang minggu depan ni tadi tahan. Itu bagi dah itu. Kau minta lagi. Itu bagi RM10 dah. Tak cukup ke? Nampak? Kita dah bagi dah. Tapi kita berkira pula. Tajuk ni tak keluar tu, tahan. Tajuk minggu depan dia keluar tapi dia berkira. Itu main rejik kita bagi, kita bagi dah RM10. Main lagi. Contoh. Rumah kita dah main dah itu minggu depan. Main lagi. Nampak? Orang lagu ni macam mana cerita dia? Yang jenis berkira-kira ni pula. Dan Allah Alam. Dia nak tanya untuk tajuk ni. Lama kat jumpa kan tu. Saya pun minggu lepas pergi ni apa tu guru takmir. Dia berbuat di Ipoh 3 hari. Dia panggil Perlis Kedah Pinang Perak. Saya wakil Perlis adalah 30 orang ni. Dia ada buat apa tu bengkel di sana tu. Itulah masa lapang tu. Masa lapang guna sebaiknya masa lapang. Bila main masa sempit. Jadi kita Allah. Tak ada ini tak ada semua tak ada. Ini bila main masa lapang kita guna. Manfaatkan tuan. Wallahualam tuan saya buat dekat ni. Terapa kita sambung minggu depan insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika syada ila antas kebilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.